Seperti yang Anda saksikan dari rekaman video amatir milik Juventus Abi, jurnalis savannaparadise.com di Kabupaten Timor Tengah Utara, terlihat ribuan calon tenaga kontrak daerah atau TKD, pada hari Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, rame-rame menyerbu kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKDPSDM Kabupaten Timor Tengah Utara, guna memasukkan berkas persyaratan calon tenaga kontrak daerah yang dibutuhkan. Terpantau, ribuan calon TKO tersebut rela berkerumunan, berdesak-desakan dan saling dorong hingga ada yang nyaris pingsan, demi meloloskan berkasnya tanpa menghiraukan protokol COVID-19. Antrean yang menimbulkan kerumunan padat itu tak menyurutkan semangat juang para pelamar calon tenaga kontrak daerah itu untuk memasukkan berkasnya, hingga terpaksa petugas BKD setempat terpaksa menerima berkas melalui pintu belakang kantor tersebut.